Saudara Akademisi IAIN Langsa, Dr. Zulkarnain menilai ada beberapa kemungkinan masih ditemukannya senjata api sisa konflik di Aceh. Menurutnya, beberapa kemungkinan tersebut dikarenakan masyarakat tidak berani untuk menyerahkannya ke pihak berwajib. Akademisi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Dr. Zulkarnain menilai ada beberapa kemungkinan masih ditemukannya senjata api sisa konflik di Aceh. Menurutnya, beberapa kemungkinan tersebut diantaranya karena masyarakat tidak ada keberanian untuk menyerahkannya, serta mengindikasikan bahwa ternyata tidak mudah membangun kepercayaan meski MOU Helsinki telah berlangsung lama. Menurutnya, pemerintah perlu secara terus-menerus membangun penguatan kepercayaan dengan mengedepankan peran serta masyarakat. Ada beberapa kemungkinan yang bisa dianalisis berkaitan dengan hal itu. Yang pertama, bisa jadi masyarakat yang masih menyimpan senjata api ilegal itu tidak punya keberanian untuk menyerahkan senjata itu, karena pada saat penyerahan senjata dalam peristiwa damai MOU Helsinki itu belum diserahkan. Kemudian yang kedua, bisa jadi mereka belum percaya sepenuhnya dengan perdamaian yang sudah berlangsung. Zulkarnain mengharapkan kepada seluruh komponen masyarakat agar secara bersama-sama menjaga perdamaian yang telah susah payah dilahirkan dan disepakati. Bagi masyarakat yang masih menyimpan senjata api sisa konflik, diharapkan agar segera menyerahkannya sehingga kita bisa hidup dalam damai dan nyaman, bahu-membahu dalam membangun kejayaan bangsa dan negara di bawah bingkai NKRI. Dari Langsa, Mulyadi, TVRI Aceh melaporkan.